Halo saudara, saya Hans Edbert. Kita berjumpa kembali dalam vlog with Hans Edbert pada episode kali ini ya. Dan ini suasana di parkiran lantai bawah, di tepatnya di Mall Botani Square, Bogor, Jawa Barat, Indonesia tadi. Sini masih tampak agak sepi ya saudara, hanya motor yang parkir dengan kapasitas terbatas tapi juga sudah penuh. Tapi di lantai bawah kenapa bisa sepi begini ya? Wow, tepat di parkir lantai itu, maksud kami tepat di parkiran lantai satu nih guys. Ini suasana di parkiran lantai satu bawah nih masih tampak sepi ya, tidak ada mobil parkir di sini. Wow, mungkin saya jadi penasaran ya. Saya diajak mama saya untuk dine in makan siang karena saya baru aja merayakan hari ulang tahun saya ke 24 tahun. Ya, alhamdulillah puji Tuhan ya. Oke, ini dari arah kiri dan arah kanannya kita lihat ini suasana parkiran lantai satu Botani Square ini masih agak sepi ya dari tadi siang ini karena pemerintah baru saja memperpanjang PPKM level 1 dan hingga 4 10 Jawa Barat dan sekitarnya, khusus di kota Bogor akhirnya dan masuk berada di level 1 nih saudara. Wow, sebuah prestasi yang membanggakan ya saudara. Hehe. Apalagi parkiran bawah Botani Square makin sepi aja ya semenjak Pemkot Bogor memperlakukan hal ini. Hehe. Oke, setelah dari lantai bawah kita naik ke lantai atas ya saudara, tepat di parkiran lantai dua nih guys. Ini kita lihat ini masih agak tampak sepi banget ya saudara. Wow, tapi ini di tepat di sebelah kanan saya ini parkiran lantai dua Botani Square ini masih terisi banyak sekali mobil pribadi tapi diisinya hanya terbatas ya saudara. Oke, sekarang kita mau selfie dulu saudara sama foto hasil karya anak bangsa asli dari Jawa Barat. Wow, pengen nari jaipongannya saya. Hehehe. Oke, dan sekarang kita sudah berada di dalam Mall Botani Square saudara. Ini suasana adaptasi kebiasaan baru new normal tepatnya di Mall Botani Square Bogor Jawa Barat Indonesia nih guys. Ini suasana di lantai G Mall Botani Square Bogor Jawa Barat Indonesia. Ini tidak seperti aktivitas seperti biasanya ya, berbeda dari situasi normal seperti biasanya. Wow, masih sepi ya, tidak seperti biasanya meski sudah resmi beroperasi dari sejak peraturan ini berlaku hingga sekarang masih agak sepi ya saudara. Ya, benar-benar luar biasa ya, tapi nggak apa-apalah. Oke, ini di dalam nih banyak sekali yang sedang berjualan nih demi racun nih. Ada furniture, kosmetik, mobil kendaraan. Wow, oke. Italian.
Oke, ini sekarang kita mau naik ke atas ya saudara, naik eskalator ya. Oke, sambil menemani dan di belakang saya ini ada Electronic City ya saudara, yang menjual berbagai aneka macam elektronik. Dan di sebelah kanan saya jangan lupa ada Fun World atau banyak sekali ya. Oke, sambil menemani perjalanan kita pada vlog sampai kali ini, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Hans1997, 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 Snowbrainer, like, share, dan komen sebanyak-banyak dan nyalakan notifikasinya ya. Oke, kita save sama boneka ruang dulu nih guys. Oke, di belakang saya ini namanya Jeko Donat ya saudara. Wow, saya jadi kangen makan Jeko Donut and Coffee ini saudara. Kita lihat suasana di lantai. Bahwa di lantai Yuji masih tampak sepi ya saudara. Dan sekarang kita mau ke lantai satu nih saudara ya. Nah, sebenarnya di lantai satu nih banyak sekali yang menyediakan berbagai perlengkapan fashion yang dijual saudara ya. Wow, memang sudah tidak dilakukan lagi ya saudara ya, makin fashionable aja nih saudara nih. Saya pun jadi penasaran, sudah lama nih saya gak ngerumpi di mall Botani Square saya. Sekarang kita naik ke atas lagi nih guys, tepat di lantai. Setelah kita melewati lantai satu, sekarang kita naik ke lantai dua nih saudara. Kita mau makan siang dulu saudara. Ini kalau gak salah lantai kedua nih namanya food court ya saudara. Food court ama yang di belakang saya ini ada bioskop atau tempat gym ya saudara, yang masih beroperasi. Wow, saya jadi kangen kembali ke bioskop saya. Hehehe. Baik, kalau begitu sekarang saya mau makan siang pepper lunch dulu, saudara. Sedap. Ya. Kita lihat ini suasana food court-nya ini makin tampak sepi ya. Oke. Setelah selesai makan siang di food court, kita lanjutkan perjalanan dulu guys. Saudara, kita lihat ada banyak sekali berbagai hidangan yang ada di food court Botanic Square. Ada doner kebab, pepper slice, pepper lunch, doner kebab, bakmi Gajah Mada, kopi kenangan, dan masih banyak lagi ya saudara ya. Saya jadi kangen makan alias dine in di mall Botanic Square pertama kali di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Hehehe. Gak apa-apalah, semoga berkah melimpah menyertai kita sekalian ya. Oke. Sekarang kita turun ke bawah dulu nih saudara. Sekarang kita turun ke bawah lagi nih saudara. Ya. Oke. Wow. Oke, ini sekarang saya sudah berada di lantai bawah nih guys. Kita lihat suasana lantai dua nih makin sepi ya. Lalu bagaimana kita kembali ke lantai satu? Ini suasana di lantai satu di sebelah belakang saya ini arah mau kecil terus masih agak sepi ya saudara di masa di normal ini. Oke, sekarang kita turun ke lantai Yuji ya saudara ya. Ini suasana di Botanic Square masih sepi aja ya, tidak seperti kemarin sebelumnya nih.
Dulu dari tahun ke tahun rame, sekarang kenapa bisa sepi begitu ya saudara? Wah wah, begini nih mati surinya industri retail kita ya. Wah wah wah, karena mereka meraih profesi di dunia digital ya saudara. Oke, ini kita lihat. Saya baru ingat nih salah satu hal-hal paling legend dari dulu hingga sekarang. Namanya Giant Cabang Botanic Square ya saudara ya. Loh, semenjak Giant bangkrut sejak pertengahan tahun 2021 tepat di bulan Juli, ternyata sudah dijual ya ke orang lain-lain. Wah, ini persiapan jelang peresmian merek baru nih yang ada di Botanic Square, namanya Uniqlo ya namanya ya. Wow, selamat ya. Oke, di belakang saya ini ada, kita lewat tadi ada Tawan restoran ya saudara. Wow, saya jadi kangen makan di Tawan ya saudara. Gak apa-apa lah kalau udah duit, kita boleh makan di Tawan nih. Hehe. Tawan restoran ya. Oke, di belakang saya ini ada Awe ya. Saya jadi kangen makan Awe nih saudara nih. Hehe. Bikin hati saya jadi penasaran ya saudara. Oke, beginilah suasana perjalanan saya sekaligus menikmati suasana adaptasi kebiasaan baru alias new normal di Mall Botanic Square Bogor Jawa Barat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap patuh protokol kesehatan yang ketat dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan pakai masker, menghindari kerumunan serta membatasi mobilitas masyarakat. Dan bagi yang sudah divaksin, tetap patuhi prokes ya. Dan siapkan. Dan jangan lupa scan aplikasi QR Peduli Lindungi melalui gadget Anda ya. Yang jika sudah di-download aplikasi Peduli Lindunginya di Google Play Store atau via App Store, Anda bisa mendaftar, selesai mendaftar atau login aplikasi Peduli Lindungi, sila langsung scan QR Anda seperti yang tersedia yang sudah dipersiapkan ya. Apalagi pemerintah sudah menyiapkan yang terbaik hanya untuk Anda ya. Oke. Sekarang kita mau kemana ya saudara? Ini kita lihat di belakang saya ini ada toko elektronik City ya, yang menjual berbagai macam kebutuhan barang-barang elektronik hingga rumah tangga. Wow, membuat hati saya jadi penasaran ya. Oke. Semoga di ulang tahun saya yang ke-24 tahun ini menjadi berkah dan melimpah buat kita sekalian ya. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di lain kesempatan berikutnya. Hehehe. Oke. Tidak apa-apa. Wow, ini bunganya cakep sekali nih saudara. Wow, entar kapan-kapan aku pengen beli bunga-bunganya. Hehe. Saya jadi penasaran nih saudara. Hehe, jadi pengen beli kanvas bunga yang baru. Hehehe. Tapi nunggu duit banyak dulu ya. Hehehe. Semoga kita bisa berada di tidak seperti biasanya nih guys, berbeda dari yang sebelumnya. Oke. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita pada vlog Windhouse Abad kali ini ya.
24 tahun bukanlah perjalanan panjang bagi saya. Semoga kita bisa lebih baik lagi di masa mendatang ya. Oke. Sekarang saya sudah keluar dari dalam momen Tony Square, saudara. Sekarang waktunya saya mau pulang dulu, saudara. Oke, kita lihat ini suasana di parkiran Botani Square, tepat di parkiran lantai 2 Nita. Makin ramai ya, saudara, karena mau jam makan siang, saudara. Oke, sekarang kita langsung ke bawah dulu ya. Suasananya seperti apa? Wow, saya pun jadi penasaran ya. Wow, kita lihat di lantai bawah parkiran. Lantai satu makin agak sepi ya, saudara. Oke, terima kasih sudah menemani perjalanan kita dalam vlog yang sebat kali ini. Saya semoga dengan suasana new normal di Mall Botanic Square Bogor Jawa Barat ini menjadi perjalanan berharga buat kita semua untuk memberikan yang terbaik ya. Oke, sampai di sini teman-teman kita, dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya Hasil 1997, Hasil 1997, dan beri like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya. Sampai bertemu di vlog Hasil selanjutnya. Ciao.